Selamat pagi, Mina. Saya sangat lapar. Selamat pagi, Chai. Sarapan akan segera siap. Bagus. Apakah Lin sedang bermain di luar? Benar. Sejak kita menemukan seekor anak kambing, Lin dan Anna selalu bangun pagi-pagi sekali. Lin, tolong ambilkan beberapa sayuran di kebun. Baiklah. Ayo, Bing. Ikut aku ke kebun. Aku ikut juga, dong. Anna, tolong jaga Bing. Lin, Bing makan kertas. Jangan khawatir, itu hanya kertas. Tapi aku pikir itu tidak ada rasanya. Lin, kita sudah terlambat, ayo. Ayo. Jadilah anak baik, aku mau ke sekolah. Aku akan pulang secepatnya. Masyarakat telah mulai menggunakan mesin untuk pertanian. Akan tetapi di desa kecil atau di daerah pegunungan, masyarakatnya masih menggunakan hewan untuk membajak sawahnya. Hewan apa sajakah itu? Lin? Ya, anak kambing. Lin, bagaimana kamu bisa mendapatkan anak kambing? Kakek dan nenekku yang memberikan. Namanya Bing. Dia lucu sekali. Oh, bisakah aku menyeduhnya? Apa makanannya? Mari kita lihat. Oh Tuhanku, apa yang harus kita katakan pada Lin? Bing mati. Bing, Bing. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa Bing dia bisa mati? Aku pikir ia makan tas plastik dengan makanan di dalamnya. Dan sepertinya plastik itu nyangkut di tenggorokannya. Kasihan sekali. Kamu harusnya tidak memakan itu. Bing. Aku ikut sedih. Banyak sampah yang dikira makanan oleh anak kambing. Aku sangat terkejut karena ada binatang yang mati. Belakangan ini terlalu banyak sampah, itulah penyebab semua ini. Ibu, kenapa semua ini terjadi? Kita selalu membungkus sesuatu dengan kulit pisang dan kemudian melemparkannya begitu saja. Akan tetapi sekarang telah berubah dan begitu banyak jenis sampah. Sekarang saja kita menggunakan plastik sebagai pembungkus sesuatu. Lihatlah semua ini. Aku menemukan terlalu banyak sampah berserakan di sini. Wow, itu banyak sekali.
kita menghasilkan terlalu banyak sampah dan membuangnya begitu saja tanpa berpikir dampaknya. Dan kita seharusnya tidak membuangnya begitu saja. Itu sangat berbahaya dan nantinya akan menjadi masalah besar di desa kita. Dia terlihat sedih. Ada apa? Anak kambingnya si Bing telah mati. Ia sangat menyayanginya. Selamat pagi anak-anak. Kemarin ibu dengar bahwa si Bing anak kambingnya Lin mati. Sedih sekali ya. Ku mendengar bahwa Bing memakan tas plastik bekas. Oh ya? Baiklah, kita telah melihat banyak sampah di sekitar desa ini. Jadi sekarang, mari kita bahas tentang pembuangan sampah. Bagaimana anak-anak? Saya perhatikan ada berbagai macam sampah. Tetapi manusia tidak dapat membantu pengelolaan sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak kita perlukan lagi. Saya seringkali buangnya begitu saja. Beberapa hari yang lalu, ketika saya duduk di pinggir jalan, melihat ke langit, sebuah mobil lewat di depan saya. Dan sopirnya membuang tas berisi sampah yang kemudian mengenai kepala saya. Sampah seharusnya tidak dibuang begitu saja. Sampah seharusnya dibuang di tempatnya. Ya, beberapa hari yang lalu, kaki saya terluka kena pecahan botol di saat saya berjalan-jalan di taman. Wah, itu sangat berbahaya, bukan? Sekarang, mari kita membicarakan benda-benda apa saja yang dapat dibuang. Ya, Bu Guru! Apakah Lin baik-baik saja sekarang, Mina? Dia sudah baikan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Ternyata, anak kambing itu telah mengajarkan banyak hal pada kita. Nora! Apa kamu punya obat diare? Anakku sakit perut. Maksudmu Gita? Seberapa parah sakitnya? Sakit keras. Ini, sebaiknya kamu membawanya ke klinik secepatnya. Ya, baiklah. Aku akan segera melakukannya. Sampai jumpa. Pit? Hadir! Yin? Hadir! Lin? Ya. Jit? Bu, kemarin Git dibawa ke puskesmas. Benarkah? Ada apa dengannya? Apa ia sakit? Bu, Nob yang duduk di sebelah saya juga absen. Hari ini banyak murid yang absen. Seorang perawat akan datang untuk menjelaskan tentang kesehatan. Kita harus mencari tahu adakah wabah di daerah kita. Bu Guru, ini saatnya pelajaran tentang kesehatan. Ya, kami telah menunggu Anda. Saya akan segera memulai pelajaran ini sekarang. Oh, ya, silakan. Perhatiannya anak-anak, kemarin Git, Nob, dan Zia dibawa ke klinik. Mereka semua terkena sakit perut. Mohon berhati-hatilah dengan lalat, tikus, dan kecoa. Mereka membawa kuman dari sampah yang dapat membuat kalian sakit. Terima kasih banyak atas saran Anda. Hal ini sangat baik karena kami mau mempelajari tentang masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Sampah kotor mengandung banyak kuman yang dapat membuat manusia sakit. Hewan dan serangga dapat menyalurkan kuman kepada kita. Saya ada pertanyaan. Mengapa tikus, lalat, dan kecoa tidak sakit setelah makan sampah? Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Saya bertanya kepada lalat beberapa hari yang lalu, katanya tidak ada masalah. Bercanda. Lingkungan yang kotor bisa jadi adalah penyebab mengapa tiga teman kalian sakit. Di samping jenis sampah dapur, ada sampah lain berserakan di sekitar kita. Seperti botol, sampah plastik, kaleng, dan yang lainnya.
Malam ini ada pertemuan yang membahas pengelolaan sampah di desa ini. Tolong sampaikan kepada orang tua kalian untuk ikut dalam pertemuan ini. Baru pulang belanja. Wow, kamu membeli banyak barang ya? Ya, aku baru saja pergi ke pasar. Lihat ini, plastik, botol, tas dan kertas timah. Serasa aku telah membeli semua plastik. Ya, dan semua itu akhirnya hanya akan menjadi sampah. Bukankah begitu? Hei, aku dengar bahwa akan ada pertemuan malam ini tentang sampah. Apakah karena belakangan ini banyak kutu busuk dan lalat yang berterbangan di sekitar tempat ini? Aku harap semua warga hadir dan kita punya solusinya. Kecoa dan lalat membuat berantakan lingkungan kita. Kita sebaiknya menaruh penutup di atas tempat sampah atau mungkin kita mengundang kecoa dan lalat untuk ikut pertemuan. Gimana anakmu? Baik-baik saja? Oh iya. Kita lihat aja nanti. Perawat dari klinik telah datang kemari untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Jadi mohon disimak baik-baik. Kemarin, 3 anak dibawa ke klinik. Ini merupakan hal yang aneh, jadi saya datang ke sini untuk mencari tahu penyebabnya. Saya menemukan adanya masalah sanitasi di desa ini yang disebabkan oleh kurangnya pengelolaan sampah. Itulah kenapa anak kambing mati saat memakan tas plastik. Sekarang saya akan memanggil pegawai negeri lokal yang menangani masalah pengelolaan sampah untuk membicarakan hal Selamat ini. Sore semuanya. Sebagaimana gaya hidup kita yang berubah dari waktu ke waktu yang membuat jumlah sampah bertambah banyak. Jadi, bagaimana solusi untuk membersihkannya? Kita bisa mengumpulkan dan membakarnya saja. Itu bukan cara yang tepat. Membakar sampah dapat mengakibatkan gas beracun. Dan juga sampah mengandung aerosol yang dapat meledak dan mencelakai kita semua. Itu sangat berbahaya. Benar sekali. Belakangan ini saya membakar sampah plastik dan karet. Saya merasa sakit perut dan langsung muntah. Itu sangat berbahaya. Membakar sampah dapat mengakibatkan gas beracun yang disebut dioksin. Sampah dibedakan atas yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar. Kemudian dibuang apabila perlu. Walaupun kita melihatnya sebagai sampah, beberapa di antaranya dapat didaur ulang. Kita harus tahu jenisnya, kemudian didaur ulang. Itu benar. Cukup bersihkan plastik dan aluminium yang dapat dijual kepada pemulung dan pedagang. Saya punya yang seperti itu di rumah. Bagus, kamu bisa menjualnya. Sepertinya aku akan menghasilkan banyak uang tahun ini. Kamu menyimpan semuanya termasuk sampah? Hal itulah yang menyebabkan kita sakit. Beraninya kamu mengatakan hal itu. Tenang, tenang. Hal baik tentang ini adalah kita bisa mendapat uang dengan menjual barang-barang bekas. Bagaimana kalau kita minta anak-anak untuk mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai untuk dijual? Lalu kita dapat membeli barang-barang yang diperlukan untuk di sekolah. Aku mengumpulkan sampah organik dan mencoba membuatnya menjadi pupuk kompos bersama dengan petani lainnya. Itu ide yang sangat bagus. Kompos akan memperkaya ladang kita dan dapat menghasilkan lebih banyak lagi. Setiap orang bisa mendaur ulang sampah dan kami sangat menghargai kerjasamanya. Ya, kita dapat menggunakan kembali tas plastik berulang-ulang. Saya setuju. Hadiah yang saya terima sangat kecil, tapi dengan berjalannya waktu, saya dapat mengganti pembungkusnya. Apakah yang kamu maksud hadiah yang saya berikan padamu beberapa hari yang lalu? Jika kita lebih teliti lagi, kita akan menemukan lebih banyak sampah. Iya, ini menjijikkan. Limbah dapur seharusnya digunakan untuk kompos. Tidak jika itu tercampur dengan plastik dan botol. Benar, plastik dan botol tidak akan menjadi kompos walaupun itu dibakar. Plastik dan botol tidak dapat digunakan sebagai kompos.
Git, Nob, Zia, ibu sangat senang sekali melihat sekarang kalian sudah sehat. Ngomong-ngomong, kita ikut berduka atas apa yang menimpa teman kita, Lin. Akan tetapi ibu yakin kematian anak kambing itu telah menyadarkan kita semua tentang sesuatu yang sangat berharga. Kita harus membersihkan desa kita. Menurut kalian bagaimana? Desa kita tentunya akan lebih bersih. Saya rasa desa kita akan lebih nyaman. Warga kita harus memulai membuat kompos. Bagus. Apa yang telah kamu pelajari setelah mengumpulkan sampah, Jit? Baik, saya belajar bahwa sampah dapat didaur ulang dengan benar menurut jenisnya. Dan kita dapat menjual barang-barang tersebut untuk membeli sesuatu yang kita perlukan. Bagaimana dengan bola sepak bola? Boneka aja. Atau gitar. Drum. Bagaimana dengan game komputer? Menjijikan. Kalian semua bekerja keras ya kalau menginginkan sesuatu. Sangat baik. Berapa botol lagi yang tersisa? Lita, botol ini sudah bersih. Kamu bisa membawanya ke sekolah sekarang. Terima kasih. Kita akan segera dapat membeli bola sepak bola. Yeay, kita berhasil. Program mengenai sampah ini dapat berubah menjadi hal yang menyenangkan. Bu Guru, Bu Guru. Ana, ada apa? Kakek dan nenek membawa Bing ke sini. Bing? Lihat. Lin, kakek dengar kamu mendapatkan penghargaan sebagai juara dan kakek hadiahkan seekor anak kambing. Benarkah? Terima kasih kakek. Aku senang sekali. Desa sudah menjadi lebih bersih. Nenek yakin ia akan tumbuh menjadi kambing yang sehat. Terima kasih. Oh, terima kasih banyak. So much.